Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Rusli Gaming. Oke, di konten kali ini saya akan mencoba memberikan gameplay ataupun performa dari RB ini, teman-teman. Oke, Anda penasaran? Kita langsung saja masuk ke Discord kita. Oke, ini dia RB-nya, teman-teman ya. Ada Montiel, teman-teman ya. Ini player yang bisa kalian dapatkan, teman-teman. Oke, ini saya sudah masukkan di tim utama. Ini kecepatan sprintnya udah bertambah, akselerasi bagus, sangat-sangat bagus. Reaksi pun bagus, kirim bola bagus, kelincahan bagus. Ini kesadaran bagus. Ini sangat-sangat saya rekomendasikan untuk kalian pakai, teman-teman. Oke. Dan di sini kita sudah melihat atribut dia ini sangat-sangat luar biasa, ya. Jadi kalian boleh pakai. Kinerja serangan dia tinggi, kinerja bertahan sedang, teman-teman. Itu tidak apa-apa. Dan di sini saya akan memperlihatkan kepada kalian gameplay ataupun performa dari Montiel ini, teman-teman. Oke, kita sudah mendapatkan lawan di sini, teman-teman. Lawannya sangat GG sekali, GG Gaming. Oke. Di sini skuad saya masih lagi dirombak, teman-teman, ya. Jadi belum sempurna. Tapi saya akan mencoba menghadapi, ya, teman-teman. Luar biasa. Asyap. Oke. Di sini umpan pertama dari Fernando Torres. Ada Kane yang baik sekali, langsung direbut oleh Mbappe. Ternyata gagal, ada Konate. Oke, kita lihat ya, teman-teman, ada Kane di sini. Baik sekali Mbappe. Apa terjadi? Baik sekali Mbappe. Luar biasa tendangan. Masuk. Oke, di baru 6 menit kita sudah berhasil bobol gawang lawan, teman-teman ya. Dengan striker yang kita miliki, ya, Kylian Mbappe, luar biasa, masih worth it untuk kalian pakai, ya, Mbappe ini. Yang Totti ini, teman-teman, luar biasa. Oke, ada Seedorf, kita lihat kan. Ada Isco mencoba mengejar. Baik sekali, ini dia Isco. Yang saya sudah review kemarin. Oke, ini dia. Oh, dapat direbut. Salah umpan dia. Langsung saya medoh. Ada Batman. Nah, itu nanti ya, teman-teman, ya. Batman. Oke, ini dia Tolisso. Umpan kepada Abada. Ya, Abada yang didapatkan di event Neon, teman-teman. Ini dia Montiel. Baik sekali. Ai. Iya, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Dan formasi ini, teman-teman, ini formasi ini sangat-sangat cenderung untuk back kanan, ya. Back kanan RB sama LB itu sangat-sangat cenderung di situ bolanya, karena ini formasi tidak memakai RW ataupun LW, teman-teman. Jadi sengaja saya pakai itu biar kalian bisa melihat bagaimana performa ataupun gameplay dari Montiel, teman-teman. Oke, kita lakukan lemparan ke dalam, umpan kepada Dembele, gagal Dembele. Witzel, luar biasa. Isco, Latolisso, umpan kepada Lukaku. Kita lakukan Lukaku langsung saja ke Mbappe. Ini dia Kylian Mbappe. Kylian Mbappe, baik sekali. Apa yang terjadi Kylian Mbappe? Tendangan. Oh iya, ada Pope. Masuk. Aih, kirain masuk. Tolisso, salah sasaran Tolisso. Tendangan gawang. Ini dia Konate. Salah umpan Konate. Ini Kylian Mbappe, terjadi berbahaya. Tendang. Lukaku. Baik sekali Konate. Itu masih bisa kalian pakai, teman-teman. Luar biasa Konate itu. Fernando Torres umpan lupanya ada Nelson Semedo. Ini dia Montiel. Buat kepada Witzel. Abada. Ini dia Montiel. Kita lihat Montiel apa yang terjadi, berbahaya. Dapat direbut lagi oleh Montiel. Abada, oh iya, baik sekali Abada. Kita lihatkan. Kita lihatkan, baik sekali. Itu dia tendangan. Masih menyamping di kanan gawang Pope. Oke, kiper Pope. Oke, di babak pertama kita berhasil merubah kedudukan menjadi 2-0. Luar biasa. Kita akan melihat lagi bagaimana performa dari Montiel ini di babak kedua. Ini dia Montiel, umpan kepada Isco. Umpan kepada Lukaku. Ini dia Tolisso. Ada Isco di sini. Menunggu dan umpan. Ini dia Montiel. Kita lihat yang Montiel. Baik sekali Montiel ini. Umpan Mbappe. Asis dari Montiel. Luar biasa, teman-teman. Peluk dulu, peluk. Anjay. Rupanya debut pertama dia di squad saya, luar biasa, teman-teman. Oke, baik sekali Montiel. Menurut saya ini GG Gaming, ya, ini player ini, teman-teman, mempunyai kecepatan juga luar biasa. Ini belum ditambahkan di belum ditambah level dia, teman-teman. Itu sudah bagus, teman-teman. Apalagi ditambah level, wah, luar biasa. Ini dia Montiel, umpan
Apa yang terjadi? Masih Montiel? Masih Montiel? Apa yang terjadi? Ai. Kesalahan saya. Lambat oper tadi. Lambat umpan ya. Ini dia Isco umpan lagi kepada Lukaku. Gagal Lukaku, ada Seedorf. Baik sekali Seedorf. Langsung menuju ke ai, Rashford berbahaya teman-teman. Witzel, coba Witzel. Salah umpan dia, ada Benitez, kiper kesayanganku itu. Ini dia Montiel. Masih mencarikannya. Ai, gagal. Sakit kau Seedorf. Isco. Kita lihat kan. Umpan langsung kepada Montiel. Ini dia Montiel. Baik sekali Montiel, lagi-lagi Montiel. Apa yang terjadi? Baik sekali. Luar biasa tackle berdirinya. Witzel. Ai, Abada, kenapa kau? Isco. Ternyata gagal lagi. Oke, kita melakukan serangan demi serangan kepada lawan kita, teman-teman. Oke, tenang, ada yang lihat di belakang, tenang. Oke, umpan kepada Witzel. Ini dia Abada. Apa yang akan dilakukan oleh Abada? Mantul Abada. Ini lagi dia Montiel. Walaupun merah stamina, tapi dia masih cepat, teman-teman. Luar biasa itu dia. Witzel, tendangan Witzel. Dapat direbut oleh Pope. Luar biasa Pope ini. Oke, pergantian pemain dari kubu kita. Mbappe keluar masuk ke Honora, teman-teman ya. Lenglet, Tolisso, Honora. Wah, baru masuk saja sudah membuat gol. Oke, di babak kedua, di menit ke berapa tadi ya, kita berhasil melakukan melakukan gol ya teman-teman ya, di lawan kita. Luar biasa, gol berubah menjadi 4-0 teman-teman di menit ke 89, akhir-akhir babak kedua, akhir-akhir pertandingan ini. Di babak pertama, babak kedua kita sudah berhasil memenangkan pertandingan ini dan berhasil melakukan performa kepada teman-teman semua, performa ataupun game play dari Montiel teman-teman. Jadi untuk kalian yang sudah dapat Montiel ini, kalian boleh simpanlah ini permanen untuk di squad kalian di bagian RB. Yang sekarang itu lagi turun harganya, itu kesempatan kalian untuk mendapatkan Montiel ini teman-teman. Mungkin yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih banyak, sangat-sangat terima kasih banyak. Mungkin konten kali ini cukup sekian, terima kasih banyak yang